Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang simulasi jaringan menggunakan genestri untuk routing statik. Routing statiknya menggunakan dua mikrotik dan dua komputer. Dan ada sambungan ke internet biar agak rumit dikit. Oke, sini kita bisa masuk dulu ke mikrotik. Ini saya ambil dari wikinya mikrotik sebetulnya, jadi nggak susah, cuman saya bikin lebih sederhana aja. Di bagian bawah bagian routing ada static routing sederhana, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada dua router, router 1 dan router 2, router 1 tersambung ke LAN 1, router 2 tersambung ke LAN 2. Router 1 ini IP LAN-nya 192.168.1.1, kliennya 192.168.1.2. Antar router dihubungkan dengan IP 172.16.1.2, 172.16.1.1/30/30. Router 1 tersambung juga ke internet. Kemudian router 2 dia punya LAN. Ini dua-duanya mikrotik, punya LAN dengan keluarga IP 192.168.2.1. Kliennya ada yang 2.3, 2.2 dan sebagainya. Oke. Kita akan membuat jaringan seperti ini. Coba kita lihat dulu kebutuhannya. Kita punya satu router mikrotik. Mikrotik 1 supaya gampang saya cloning aja ini. Mikrotik 2 supaya MAC address-nya beda satu sama lain, saya inisialisasi MAC address-nya. Full clone, jangan link clone. Full clone supaya di copy semua hard disk-nya. Jadi kita punya mikrotik 1 dan mikrotik 2 sudah beres urusannya, dua mikrotik. Sekarang servernya kita punya 1 kali Linux, satu lagi kita bisa milih dari server-server yang ada di sini. Kita bisa pakai server. Server yang asik tuh server korban, mana korban? Ini dia, server untuk korban. Coba saya lihat settingannya. Networknya sudah generic. Cukup satu kabelan aja. Sudah generic driver UDP tunnel. Coba kita lihat mikrotik 2 settingannya. Networknya outs generic driver. Ini juga generic driver. Semuanya sudah generic driver. Coba kita cek ulang di sini. Networknya generic driver. Generic driver itu. Oke. Jadi kita sudah punya dua mikrotik, satu server, satu lagi kali Linux. Sekarang kita masuk ke genestri. Kita harus tambahkan dulu mikrotiknya, edit preference, VirtualBox VM, dia server Ubuntu korban sudah masuk, mikrotik cuma ada satu, kali Linux sudah masuk. Kita tambahkan mikrotik 2. New mikrotik 2. Oke. Finish. Kita harus mengkonfigurasi, kita harus edit dulu supaya genestri diizinkan untuk mengakses ke LAN card VirtualBox. Ini harus di allow supaya hidupnya kita enak. Kita tambahin jadi 4. Adaptornya ada 4 di sini. Oke. Coba saya cek dulu mikrotik yang ini. Adapternya 5 di sini, allow genestri. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang kita akan mulai simulasikan. Jadi kita butuh kali Linux di sebelah sini misalnya. Mikrotik 1 sebelah sana tadi. Mikrotik 2 sebelah sini. Terus server Ubuntu korban di sini. Dan saya butuh cloud. Mana cloud? Ini dia cloud. Oke. Okay. Jadi kita punya mikrotik 1, mikrotik 2. Oke, okay, dah. Sekarang kita lihat contekannya ke bawah. Jadi Ethernet 1 nyambungkan ke cloud ini. Ini Ethernet 1. Ethernet 2 ini dari router 1 ya. Ethernet 2 sambungkan ke sini. Ethernet 1 dari router 2, sementara yang LAN-nya Ethernet 3. Yang ini LAN-nya Ethernet 2. Oke. Okay. Kita
kita sambung-sambung dulu ininya. Jadi Ethernet 1 masuk ke cloud, Ethernet 2 masuk ke Ethernet 1 di sini, Ethernet 3 masuk ke client server Ubuntu Korban, Ethernet 2 masuk ke Kali Linux. Oke. Dan kita masuk lagi sini. Kita akan sambungkan, klik ini, klik apa kabel. Ethernet 1 masuk ke cloud. Ethernet yang ini masuk ke Ethernet satunya sini. Ethernet tik masuk ke sini. Ethernet satu yang ini masuk ke sini. Oke. Kondisi sudah saling masuk. Sekarang kita akan nyalakan dulu Qwerty 1. Klik kanan, start. Jadi Qwerty 1 saya nyalain dulu. Ini saya nyalain dulu biar nggak lama ya. Saya nyalain juga biar nggak lama. Saya nyalain juga nih biar nggak lama aja ntar hidupnya. Oke. Biar biar nggak lama saya hidupin juga deh. Coba mikrotik 1 mana ada di bawah mikrotik 1. Ini mikrotik 1 admin password kosong masuk. Oke. Kita menggunakan DHCP di Ethernet 1. Jadi kita harus contek dulu DHCP kliennya. IP DHCP client at internet 1 disable no gitu ya. Coba masuk lagi Ethernet mana? Oh di atas ya. IP DHCP client interface in, oops sorry salah, client at interface Ethernet 1 disable no. Oh, sudah ada rupanya DHCP client di situ. Jadi coba kita lihat IP address print. Oops, ini konfigurasi yang dari yang sebelumnya masih ada. Jadi saya harus system reset configuration. Jadi saya nolin dulu semuanya. Berarti yang satu lagi juga sama nih, harus di reset juga. Oke, Ethernet 2 system reset configuration. Oke, kita nolin dulu dua-duanya. Saya masuk ke Ethernet 1. Oke, admin. Di Ethernet 1 sekarang IP DHCP client client at interface Ethernet 1 disable no. Gak ada ya. IP address print. Oke. Langsung ada dia. Pinter. Jadi dia pinter, dia sudah minta IP address aja ke server, ke jaringan saya, ke cloud. Jadi saya sudah dapat IP address 192.168.0.231. Itu Ethernet 1. Ethernet 2 kita harus, kalau kita lihat contekannya, masuk ke bagian routing statik sederhana. Oke. Di sini contekannya Ethernet 1 udah beres nih urusannya. Ethernet 1 beres, kemudian dapat DHCP dari Internet Gateway, udah beres. Sekarang yang di sini address 192.16.11.30 interface Ethernet 2. Kita masuk sini IP address at address 172.16.11.30
interface Ethernet 2. Oke, coba kita cek, hanya itu aja. Bentar, coba IP address print. Oke, jadi kelihatan kita punya di Ethernet 2 172.16.1.1. Sekarang kita masuk ke router 2 dulu, admin IP address print kosong, tidak ada IP addressnya. Coba kita masukin IP address at address 172.16.1.2/30 interface Ethernet 1 di sini. Oke, coba IP address print. Kelihatan sekarang sudah punya IP address 172.16.1.2. Oke, coba kita ping satu-satunya. 172.16.1.1 response. Coba kita masuk ke sini. Sini. Ping 172.16.1.2 response. Jadi antar mikrotik sudah saling terhubung satu sama lain. Ctrl-C. Oke. Sekarang urusannya LAN. Di router 1, LAN-nya adalah 192.168.1.1/24 Ethernet 3. Saya akan masuk dulu ke 1. IP address at address 192.168.1.1/24 interface Ethernet 3. Coba kita cek IP address print. Kita punya 3 IP address, 192.168.0.2.3.1, 172.16.1.1, 192.168.1.1 Ethernet 1.2.3. Oke, sekarang kita masuk ke sini. IP address at address 192.168.2.1/24 interface Ethernet 2. Oke. IP address print, kita punya 2 IP address di mikrotik yang 2, 172.16.1.2 dan 192.168.2.1 Ethernet 1 dan Ethernet 2 nya. Oke. Sekarang kita beresin lagi. Kita bisa bisa pasang apa setting ini, setting jaringan di sini. Oke. Ini masuk ke routing 1 ya. Kita berada di mikrotik 1. IP root at gateway. Supaya enak kita lihat dulu IP root print. Kita gateway yang kita pakai adalah 192.168.0.2.2.2. Jadi kita tambahkan di sini. Oh, tapi ini udah nggak usah, ini udah ada. Jadi ini nggak usah ditambahin karena dia udah tahu, di gateway-nya sudah tahu dia. Yang perlu adalah kita harus kasih routing ke arah router 2 untuk 192.168.2.0. Oke. Okay. IP root destination address 192.168.2.0/24 gateway nya adalah 172.16.1.2. Oke, coba kita lihat lagi root print. Sekarang sudah ditambahkan di tabel routingnya, 192.168.2.0/24 gateway nya 172.16.1.2. Oke. Hal yang sama kita harus tambahkan di router 2. Router 2. Oke, kita masuk ke router 2 sekarang. IP root print. Dia hanya mengerti jaringan dia sendiri, dia tidak mengerti jaringan yang lain.
kita tambahkan IP root at gateway 172.16.1.1 ke router 1. Coba IP root, dan sekarang dia punya destination address 0.0.0.172.16.1.1.0.0.0.0/0 itu adalah default. Jadi yang tidak ada addressnya lokal kirim ke 172.16.1.1. Jadi sekarang urusan antar router sudah beres urusannya. Coba kita cek dulu ping 192.16.1.1 dari 2 response. Coba ping di 1, ping 192.168.21 response. Jadi sudah bisa ke LAN yang ada di balik itu. Oke, sekarang urusannya ini sudah bisa ping satu sama lain, sudah beres urusannya. Sekarang kita urusannya ke NAT-nya belum. Di router 1 kita harus perlu tambahkan NAT router 1. Oke. IP firewall NAT at chain source NAT. Jadi source IP address akan di NAT. Coba lihat out interface berapa, action masquerade. Out interface adalah Ethernet 1 action masquerade. IP firewall print NAT print, kita bisa lihat source NAT yang akan dilakukan dan akan di masquerade. Output interface-nya ETH 1 Ethernet 1, sudah beres urusan NAT-nya. Nah, sekarang kita urusan di komputer-komputer kliennya itu. Saya akan masuk ke Ubuntu korban. Ono. IP address belum diset, masih kosong. Coba kita lihat di sini. IP address-nya adalah 192.168.1.2. Coba kita masuk lagi ke sini. Salah. ENP0S3. 192.168.1.2. Oke. Root at default gateway 192.168.1.1. Oke. Hanya itu aja yang kita kerjakan. Coba ping dulu 192.168.1.1. Ping hidup. Coba 172.16.1.1 hidup, 12 hidup, 192.168.21 hidup. Coba masuk ke 0222 hidup. Udah nyambung semua. Coba sekarang kita lihat dari Kali Linux. Kali Linux agak susah ini. TOR kelihatan tadi ada error di Kali Linux-nya bahwa network tidak berhasil menyambungkan diri karena memang tidak ada DHCP server di sini. Komplain dia. Jadi kita harus set manual static IP-nya karena ini kita belajar static dulu. Oke. Nah, di sini harus kita set static wired off, wire setting. Kita akan setting static. Oke, klik. Oh iya, di sini saya menjalankan banyak komputer nih, ada 2 router, ada 1 server, ada Kali Linux, ada komputer itu sendiri, ada 5 di satu komputer. Berat ini sebenarnya kategorinya. Pakai komputer biasa agak susah. Nih, dia mintanya DHCP versi 4-nya saya set manual. Oke. 192.168.2.3 misalnya. Netmask-nya 22A 255 255 255 55. Ya, kosong. 192.168.2.2.1. Oke. Apply. Tutup.
coba kita masuk ke terminal. If config, dia sudah punya IP 192.168.23. Coba ping 192.168.21 nyambung ke 172.16.12 nyambung, 11 nyambung, 192.168.11 nyambung, 12 nyambung. Coba 0222 nyambung. Coba ping www.google.com nyambung. Dia nyambung semua udah. Ke Google pun bisa. Coba kita cek pakai browser. Masuk ke server korban. Kemudian situ server buat latihan hacking yang saya install. Ada oh ini masuk ke Google. Kelihatan Google sudah nyambung, enggak ada masalah. Coba masuk ke LMS Kono Center Moodle. Ini buat e-learning. Kalau Anda pengen belajar free, gratis. Oke, okay. Masuk ke YouTube. Bisa. Ini akan diupload ke YouTube di channel Ono Center. Jadi Anda bisa nonton di sini juga. Di situ banyak sekali software, software lagi. Banyak tutorial-tutorial. Anda bisa subscribe, bisa nonton. Ini banyak videonya di sini. Jadi video-video ini akan diupload semua ke YouTube Ono Center. Coba kita masuk ke server korban tadi 192.168.12/squirrel. Ini masuk ke Squirrel Mail buat belajar menyerang email. Ini buat teknik belajar serangan email. Ini inboxnya sudah di delete makanya keluar error seperti ini. Masuk ke 192.168.12/dvwa1.9 admin password. Dvwa adalah aplikasi buat belajar apa sih namanya? Harus di-reset database-nya dulu, belum di-reset. Oke, reset database. Admin password. Oke, ini adalah buat belajar serangan brute force, command injection, file inclusion, file upload, SQL injection, cross-site scripting, dan sebagainya. Jadi kita bisa belajar serangan, attack sebagai hacker di situ seperti ini. Jadi belajarnya tidak real di internet, tapi menggunakan server-server buat latihan. Demikian, jadi kita sudah masuk ke sini tadi. Mikrotik. Kita sudah belajar membuat jaringan untuk belajar static routing sederhana dengan dua mikrotik, satu server LAN di sini dan satu client kali Linux di sini. Server router mikrotik satu ini tersambung ke internet dan semuanya sudah nyambung semuanya. Perintah-perintahnya bisa dilihat di bawah sini, cukup sederhana. Jadi Anda bisa melakukannya di laptop Anda atau di komputer Anda. Ini membutuhkan komputer paling tidak 4 core di sini karena kita punya 1 2 3 4 komputer. Sebenarnya harusnya lebih sih. Pakai yang 8 core kalau mau enak. Hidupnya ini kebetulan komputernya 8 core jadi rada enak hidupnya. Oke, memorinya cukup besar karena ini mengambil memori yang banyak. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat belajar jaringan.